Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kampung Insanu, sore hari ini kami alhamdulillah bisa silaturahmi di tempatnya Pak Wardoyo, di mana nanti kami akan mengenalkan kepada para pemirsa bagaimana tentang pembuatan planter bag. Nah, di sini jangan lupa saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk like, subscribe, dan komen di channel Kampung Insan. Mohon sering-sering mampir di Kampung Insanu untuk sekedar mengklik ataupun melihat video-video dari kami. Ini adalah ruangan ya, home industry lah, dari Pak Wardoyo. Untuk itu mari kita lihat bagaimana produksinya Pak Wardoyo. Nah, iki sing jenenge Pak Wardoyo iki. Assalamualaikum Pak Wardoyo. Waalaikumsalam. Ini produksi. Ini sing duwe pabrik ya iki. Monggo sapa-sapa untuk Kampung Insanu Pak Wardoyo. Kalau di pasar-pasar ke. Iki ya. Ya mbok menawa ana sing nyantol engko terus pesen nang Kampung Insanu. Oh, siap, siap, siap. Sijine piro Pak Wardoyo? Untuk satu bijinya khusus ukuran 35 ini 10.000. Sijine? Heeh, 10.000. Satunya satu planter bag ukuran 35 cm. 35 cm. Regane 10.000. Ukurannya piro wae, Pak? Dari 25 cm sampai 75 cm. 75 cm. 75 cm itu gede. Buat nanam apa? Mangga. Oke. Okay. Mangga kelengkeng. Pasarane ten pundi mawon iki? Oh, untuk sekarang pasaran sudah sampai Magelang. Magelang. Nganjuk. Nganjuk. Jember sudah mulai buka jaringan di luar pulau. Wah, pulau luar pulau pundi mawon? Sulawesi, Kalimantan, Bali. Wah, ya. Papua. Oh, di longkas luar negeri. Mudah-mudahan. Nah, inilah Pak Wardoyo yang konsen mengolah limbah terpal ini. Limbah dari pabrik ban. Oh, limbah dari karung pabrik. Jumbo. Karung jumbo ini menjadi planter bag yang bisa digunakan untuk media sebagai wadah. Tanaman. Ya, wadah. Diajai nggo nandur-nandur petetan, nandur-nandur apa ya, tanaman. Bisa pesan di tempatnya Pak Wardoyo. Alamatnya pun ini Pak. Alamatnya Dukuh Grinting, Kelurahan Tegal Biri, RT-nya 2 RW 3. Atau ada yang nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Nomor telepon yang bisa dihubungi ada. Bisa disebutkan? 087-813-949-731. Oke, matur nuwun. Inilah ruangan untuk produksi planter bag di depannya Pak Wardoyo. Soteng mbak sing jahit. Nanti mbak sing jadi mbak. Duh, itu sandalku tanggur apa ya mbak ya? Banyak kerjaku nanti mbak. Bola ini kan nganggu gas barang. Enak gas nganggu gas barang. Oh. Nah ini tak praktek ini kok. Ini barang planter bag ingkang sampun dadi. Sing wis dadi dikemas. Niki ukurannya pinten iki, Mbak? 2 gangsal. Sak min iki. Nggih.
ini barang-barang yang sudah siap dikemas seperti ini, dikemas tinggal diperjualbelikan. Ini rumah Bapak Wardoyo. Kita lihat tempat produksinya. Ini bahan-bahannya dari bahan terbaik dari limbah terpal yang sudah dipotong-potong. Ini salah satu bahan terbaik yang agak besar. Dari bahan yang dipotong kemudian dijahit. Ini